Hi girls, semua, welcome back to my YouTube channel Bibi Khairina. Okay, so today, tak kisahlah. So hari ni Bibi nak buat konten apa? Yes, korang tengok dekat depan mata saya ni ada orang kata set ghost paper. Okay, saya nak beritahu kat korang, yang ni saya dah pernah try. Yang ni memang pedas gila. Yang ni pun saya baru saja try hari tu, Time Astro punya konten. Yang ni lagi tak pedas. Dan yang lagi dua ni saya belum try lagi. Jadinya hari ni saya nak buat konten, orang kata apa, tengok berapa lama saya dan orang kata apa tu yang datang tu, Gas dapat tahan kepedasan dia. So jadi tak kisahlah. So kita masuk intro dulu. Okay guys, so jadinya saya dah pun masak maggi-maggi tersebut. Jadi jom kita menjemput guest kita, iaitu Abang Cadangan. Sini. Okay, so jadi hari ni jadi kita akan tengok siapa yang tahan kepedasan. Kita tengok berapa lama kepedasan seseorang itu. Okay, so saya terangkan. Yeah, okay, yang ni perisa kimchi. Oh yes, kimchi. Apa kimchi? Kimchi jjigae. Tapi yang ni bersup punya guys. Mungkin korang tak pernah rasa. Bersup ke? Yes. Tapi yang ni tahap kepedasan dia bawah daripada ghost paper. Maybe tak pedas sangat lah. Okay, yang kedua ni ni ghost paper cheese. Yang ni yang saya rasa itu stabil. So saya harap saya dapat pick yang ni lah. Yang ketiga, ini ghost paper yang raw gila, yang spicy pedas. Chicken. Yes, spicy chicken ni yang memang first sekali. Original. Okay, yang last ni pula, ni spicy chicken juga. Yang habanero. Yang ni yang biasa tu ini habanero. Ni satu juta kepedasan. Dua ni je yang tak kepedasan, dia 1 juta. Yang ni bawah daripada 1 juta tu, 350,000 sahaja kepedasan dia. So jadi macam mana kita nak tahu siapa yang dapat ini? Kita kena lat tali lat dulu. Siapa yang terkeluar dia dapat pick mana yang dia nak. Yang kedua tu kena osong. Dan siapa yang kalah bakal menerima dua ghost paper. Okay. Jadi jom kita lat tali lat. Saya harap saya dapat. Okay, lat tali tamplong. Yes. Ya Allah. Pilih yang mana ni? Ya Allah, semua pedas bodoh. Nampak kita rasa yang barulah. Saya ambil yang ni. Okay. Wow. Hai. Awesome. Kita awesome 3 kali. Dua sama. Yes, Bibi dapat 2. So, ya Allah. Yes. Jauh lah kedai yang kimchi ni. Jahat guys, orang bagi saya pedas. Biasa kau ambil, tak ambil yang tu kurang pedas. Sama je. Perasaan dekat situ, yes. 350. Hello. Ni 1 juta juga lah. Rasa macam, sekejap. Aduh, dah ambil ni. Ni lah. Kau ambil ni lah. Yes. Jadinya, saya dapat juga favorite saya. Alamkah indahnya. Guys, saya dapat kan 2 guys. Saya nak kena korang, saya oh, kena sedap. Timer ke alam? Timer. Gusting aku. Yahoo. Timer. Alam buat apa? Mau tidur. Ambil 10 minit. 10 minit. Are you ready kids? Kita bermula dari sekarang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berikan afi ma tarakna azaman. Amin. Kata bawah ni. Ni siapa yang habis lambat jadi apa? Kita tengok siapa yang boleh tahan pedas masa dia. Kita tengok siapa yang bersedia. Siapa yang power lah. Faham? Aircon. Berasa je bunyi ni, Mat. Sedap. Saya lupa saya ada ulcer. Sedap. Tak sedap. Ya, siapa?
siapa jap. Okay, sedap macam pedas. Okay, lama-lama sedap-sedap. Tak sedap apa? Nah, aku rasa ini sedap sikit. Sakit otak lagi. Sakit otak. Sakit otak. Saya buat konten ni, saya lupa saya dah rasa. Tak bisa. Tapi tak apa, saya pandai makan yang tak kena rasa lah. Sombong amat. Guys, yang ni jenam ini rasa dia sedap. Rasa ayam tu sedap gila. Aku memang prefer korang ni lah. Saya prefer yang ni guys. Lawan! Lawan! Kita lawan! Lawan, lawan, lawan. Lawan, lawan, lawan. Lawan, lawan, lawan. Saya tak prefer yang ni. Dia rasa macam kau makan Maggi tambah Supreme. Ayuh. Oh, ini tak pedas. Eh, tak pedas, tak sedap. Mungkin je sebab pedas dia. Pedas dia melampau ke. Eh, tapi kau terus instant lah tadi ya. Makan terus pedas lah. Habis, guys. Tapi ini tak tahu. Alamak. Alamak. Ah, what the fuck? Yang ni kan kuah. Ya. Yeah. So, saya dapat habiskan yang cheese tu dalam masa 7 minit. So 3 minit lah semakin. Are you serious? Ini nak minyak air boleh? Boleh. Kita jangan ada anak orang. Ha. 1 hour later. Asal rasa macam ni? Rasa bodoh. Rasa bersalah kena makan. Baiklah kau ambil ini sedap kan. Tapi tak apa, saya memang tak boleh yang tu guys. Oh. Lupa kot. Tamang. Sedap kan kau, kau bergaduh dengan bibi. Ini tak sedap lah guys. Ni rasa macam Maggi kari. Tapi Maggi kari je sedap. Tu dia rasa apa? Dia rasa Maggi. Lepas tu tambah kuah kari. Eh, tambah kuah ghost pepper ni. Tapi terlebih air. Tak pun saya yang terlebih air. Oh, okey lah. Saya boleh terima yang ori dengan cheese je. Yang ni tak sedap. Janganlah buat lagi. Prefer ni lah, ni lah, dua ni lah. Ni boleh lagi. Lagi 4 minit guys. Habis lah kak. Yang ni tak pedas pun. Oh ya? Yeah. Rasa tak sedap pun. Many hours later. Dah habis guys. Biar. Yang kuah ya. Stop asal. Spread. Saya tak rasa pedas sekarang ni. Yes. Tapi saya rasa perut saya full tank. Full tank lah. Dah makan dua. So dapat anda untuk Maggi yang perisa baru ni. Untuk hari udah? Macam biasa lah. Sedap? Sedap, saya suka. Untuk saya, yang cheese tu tak pedas and sedap.
Untuk yang ni tak sedap dia rasa Maggi. Kau tahu tak macam Maggi kari basi. Kopi ori. Kopi ori punya. So jadinya di sini saya sesuatu sebab sepatutnya konten ni saya buat seorang. Cuba kau makan ni. Lah. Cuba rasa sikit je tak habis. Rasa sikit je. Sikit je. Aku pun jam. Aku macam otak aku jatuh. Aku nak kutip. Hilang. Alhamdulillah. Dia macam Maggi kari. Lepas kau orang tertambah, tertumpah kat garam. Masin. Ha, masin. Ha, tak sedap lah. So, nampaknya itu saja konten saya pada hari ini. Terima kasih untuk Ashraf dan Rushdan sanggup sakitkan perut korang. So, korang boleh komen konten apa lagi korang nak saya buat lepas ni dan dengan siapa. Dan korang jangan lupa subscribe to channel saya, Bibi Karina dan Bibi Akustik. Ashraf Zami Vlog dan AI Gaming dan Rushdan Wafa dan Rushdan Wafa Vlog. Korang boleh... Korang boleh... Apa kan tengok jadi bodoh? Korang boleh follow IG diorang semua termasuklah saya. So korang boleh komen konten apa lagi korang nak saya buat lepas ni. Okay guys, itu saja. Thank you so much. Bye-bye.